Hari ini kami selaku Kepala DPMB DSP Kabupaten Malang ini mengadakan rapat koordinasi dengan UPD-UPD terkait sehubungan dengan perubahan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang pelimpahan kewenangan Bupati bidang perizinan kepada DPMB DSP. Pada saat tadi kami bersama dengan UPD membahas tentang Pergub 15 Tahun 2018, ini kami merespon dengan adanya Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2018 tentang Online Single Submission, OSS. Nah, hal ini ada suatu beberapa kewenangan perizinan yang sudah diambil alih oleh OSS, yang sudah diambil alih oleh provinsi, maupun ada yang perubahan nomenklatur. Ini cukup menarik sekali, nanti kita bahas. Tadi masih dalam tahap pembahasan awal kami, tapi nanti dalam waktu singkat lagi kita akan membahas dengan teman-teman untuk memfitkan merubah Pergub 15 Tahun 2018 ini tadi. Contohnya tadi dari Dinas Tenaga Kerja. Di sini ada perubahan ya, izin pemakaian pesawat uap. Itu di dalam Pergub 15 2018 ini awalnya itu kewenangan daripada DPMB DSP Kabupaten Malang. Tetapi sudah diambil alih oleh provinsi. Gitu. terus juga ada yang izin usaha peternakan dari Dinas Peternakan ya. Di sini awalnya itu kewenangan daripada DPMB DSP Kabupaten Malang, tetapi dengan adanya OSS ini sudah diambil alih oleh lembaga OSS yang sekarang dikelola oleh BKPM. Banyak hal-hal ini sehingga kami harus merevisi adanya Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 ini untuk bisa memfitkan apa sih yang menjadi kewenangan penuh dengan adanya OSS PP 24 Tahun 2018 yang implementasinya ada di Pergub 15 Tahun 2018 serta adanya perubahan-perubahan peraturan menteri. Ini banyak sekali. Kewenangan gubernur juga ada juga. Sehingga kami mencoba untuk mengevaluasi. Itu yang kita inginkan untuk adanya perubahan. Sangat dengan adanya suatu perubahan, kita berharap bisa maksimal. Bisa maksimal, lebih maksimal untuk pelayanan perizinan di DPMB DSP ini. Sehingga mana sih kewenangan daripada pemerintah Kabupaten Malang, mana sih kewenangan dari provinsi yang diambil alih provinsi, mana sih yang diambil alih oleh OSS, lembaga OSS. Nah ini jelas, yang selama ini perbuk belum kita rubah. Segera mungkin kami ingin memfitkan ya, memantapkan lagi, sekali lagi kami ingin mencoba untuk memantapkan kembali dengan teman-teman OPD. Setelah itu kita membuat satu draft perubahan Pergub 15 Tahun 2018 kepada Bupati melalui bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dan segera dirubah pergubnya dan kami bisa lebih enak, lebih maksimal, lebih ada pembatasan kewenangan-kewenangan yang sudah diatur oleh aturan-aturan yang berlaku.